Akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen Indonesia tayang juga. Setelah sempat disindir netizen Indonesia, akhirnya penyanyi Cakra Khan tampil di audisi America Got Talent 2023. Kabar penayangan audisi Cakra Khan disambut bahagia oleh warganet dan rekan-rekan artis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengungkap rasa bangganya. Penampilan penyanyi Cakra Khan di ajang audisi America Got Talent 2023 mendapatkan aplaus dari penonton. Seperti diketahui, selain Putri Aryani, Cakra Khan pun mengikuti ajang pencarian bakat America Got Talent 2023. Cakra Khan membawakan lagu pertama dengan irama soul dengan lagu Make It Rain dari Ed Sheeran. Di saat menyanyikan lagu ini, tiba-tiba salah satu juri Simon Cowell mengangkat tangan dan meminta Cakra untuk menyanyikan lagu kedua. Di lagu kedua Cakra Khan menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi reggae Bob Marley, No Woman No Cry. Dengan suara khasnya yang serak-serak, Cakra Khan pun berhasil memukau para juri dan mendapatkan standing applause dari penonton dan juga juri. 4 yes berhasil didapatkan Cakra Khan dari para juri yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara. Adapun tujuan Cakra Khan ketika ditanya salah satu juri apa yang akan dilakukannya jika memenangkan $1 juta dari ajang ini, Cakra Khan pun menjawab tegas akan membangun animal shelter atau penampungan hewan.